kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Saya mau menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, tertulis dari kitab Mazmur 77 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, mengingat perbuatan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengingat kebaikan orang lain perlu. Apalagilah mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebagaimana si pemazmur katakan pada teks renungan hari ini, mengapa pentingnya mengingat itu, saudaraku? Dengan mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Allah pada masa lalu, maka harapan pemazmur bangkit. Allah membuktikan bahwa Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia itu. Dia telah menunjukkan kekuatannya dan telah menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, pemazmur mau mengingat dan menyebut-nyebut serta merenungkan perbuatan Allah di masa lampau. Pemazmur juga menaikkan pujian kepada Tuhan atas seluruh perbuatan yang ajaib itu. Saudara-saudariku, bukan hanya si pemazmur yang perlu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Sejak kita lahir ke dunia, marilah kita hitung dengan bilangan jari maupun kata-kata akan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Mampukah kita menghitungnya? Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan itu, maka sulit untuk melupakannya. Bahkan diajari kita untuk mensyukuri semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak bisa hilang dari iman kita, bahwa Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya untuk kita, Dia rela mati dan Dia disalibkan. Bukankah itu bentuk kasih Tuhan yang sangat klimaks kepada kita? Oleh karena itu, marilah kita mensyukurinya semua yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Hari demi hari, Dia bersama dengan kita. Saudaraku, rasakanlah. Saat kita susah, Dia tidak meninggalkan kita. Dan saat kita senang pun, Dia tidak meninggalkan kita. Suka maupun duka, Dia bersama kita. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri lewat kata dan perbuatan yang nyata di hadapan sesama kita dan terlebih di hadapan Tuhan. Selamat mengingat perbuatan Tuhan yang tiada taranya itu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami mengingat semua perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Baik sejak kami bangun dari tempat tidur sampai kami menuju ke tempat tidur di malam yang gelap, di mana di sana banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami.
Teristimewa Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, menyatakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Engkau menebus dosa kami Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus. Engkau rela mati untuk kami, agar kami selamat dari segala belenggu dosa. Ya Tuhan, ingatkanlah kami akan perbuatan-Mu yang luar biasa buat kami, agar kami tahu bersyukur dan bersyukur untuk sepanjang hidup kami. Walaupun banyak Tuhan masalah yang kami hadapi, apalagi pandemi COVID-19 ini, mampukan kami juga untuk mensyukuri di mana Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berserah diri pada-Mu Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala banyak pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan juga orang tua, bahkan lansia. Majelis jemaat dan juga yang full-timer. Tuhan, kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan sukacita bagi mereka. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami sampaikan kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah inang amang saudara-saudariku renungan kita pada hari ini. Kami berdoa terus agar seluruhnya kita diberkati Tuhan. Shalom. Shalom amang inang pendeta HKBP Keramat Jati, penatua kategorial Naposo Bulung, sekolah minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan Ulang Tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila amang inang saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami, Panitia, agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas. Sampai jumpa.
sumpah-sumpah diru Tuhan, selalu seorang memi. Saya sampai hontang memi Tuhan, mehon Tuhan kongkongi. Ikut kini dan maaf Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan, melakukan.